Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aba Awan. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat semua masih dalam lindungannya, diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Video kali ini saya masih berada di aviary burung lovebird nih ya sahabat semua. Di aviary burung lovebird. Dan di sini saya selalu menghilangkan rasa jenuh, ya, rasa kesal di badan bukan di hati ya. Jika melihat burung-burung lovebird ini, saya jadi rileks, mata rileks, ya, badan jadi lemas yang tadinya capek-capek. Mohon dukungannya sahabat semua. Dengan cara simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, untuk komentarnya dimohonkan sesuai isi video ataupun judul ya, sahabat semua. Jangan meleset dari video ataupun judul. Karena yang dianjurkan YouTube ialah komentar sesuai isi video ataupun isi judul ya. Dan subscribe dari sahabat semua sangat berarti bagi channel saya untuk lebih semangat lagi ke depannya untuk berbagi video yang menarik dan bermanfaat, juga menarik perhatian sahabat semua. Selamat menonton, semoga terhibur dengan video saya apa adanya ini. Nah, ini satu yang mau mendekat ya. Nih. Hanya satu yang mau mendekat. Nah. Ini ya, satu mau mendekat. Yang lainnya tidak mau. Nah. Seperti inilah cara saya mencari hiburan. Yang mata tadi kaku, melihat burung-burung ini menjadi lemas, rasa capek di badan hilang seketika jika melihat dan mendengar burung-burung ini ya. Jangan bosan-bosan sahabat semua dengan video saya yang ini aja ya. Karena dengan seperti ini saya mencari hiburan, mencuci mata, menghilangkan rasa capek di badan. Cuman satu ekor ini ya, yang segitu banyak, lumayan banyak. Cuman satu ekor ini yang mau mendekat. Sakit juga gigitannya, sahabat semua. Coba kita lihat yang di dalam. Nah. Dan tak lupa yang kemarin saya tabur rumput untuk bersarang telur sudah habis ya. Nah, ini untuk hari ini saya tidak menabur rumput. Karena menabur rumput itu bukan setiap hari. Bisa 3 hari sekali maupun seminggu sekali. Nah, ini saya beri satu helai rumput biar dibawa ke dalam sangkar atau ke dalam kotak-kotak itu ya. Kita lihat dulu. Nah, burung lovebird ini
menggigit-gigitnya agar rumput ini lebih lemas maupun lebih lentur ya. Nah, seperti itu, digigit-gigit agar rumput ini lemas atau lentur ya. Gampang dia membuat sarang telur di dalam kotak. Hancur ya, digigit-gigit hancur ya, nah, jadi lentur maupun lunak. Tahu dia mana batang rumput yang keras, mana batang rumput yang lunak. Nah, dah dijatuhkan sama dia. Nanti pasti diambil nih. Oke, coba kita lihat yang lain. Nah, seperti ini. Saya dari luar saja sahabat semua, tidak masuk. Oke. Nah, ini masih di sini dia. Nah, coba kita lihat yang di dalam. Nah, kalau begitu saya coba memberi rumput lagi ya. Nih, ini rumput saya beri ke lobet ini. Nah, seperti itu. Jika melihat burung lobet ini atau burung cinta ini, mata jadi ringan, badan jadi ringan. Ya. Tadinya mata terasa kaku, badannya tadi capek, jadi hilang. Nah, di bawah sudah masuk ke dalam kotak atau sangkar. Nah, tumben burung-burung ini tidak berisik ya, biasanya berisik. Kali ini agak diam burung ini.
Baik, sahabat semua. Sekian dulu video saya kali ini. Ya. Semoga terhibur melihat burung-burung lovebird ini, sahabat semua. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.